Oke, sobat Gaper, kembali lagi bersama kita di Gaper Entrepreneur. Dan seperti yang tadi sudah teman-teman lihat di opening ya, kita sekarang sudah berada di sebuah istana. Sebuah istana. Ini kita namakan, kok kita namakan sih, yang dinamakan Istana Koli. Dan di samping saya ini sudah ada ownernya langsung. Nah, sekarang kita ini sekarang bersama Mas Aziz. Mas Aziz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, ini ngapunten loh, ini kita ganggu siang-siang kayak gini. Tadi itu ada pembeli teman-teman ya, jadi kita nunggu, jadi lagi sibuk-sibuknya Mas Aziz. Dan wow, ini koinnya gede-gede teman-teman, lihat ini ya, coraknya juga macam-macam. Dan apa ya, waduh, kita pengen tahu cerita dari Mas Aziz sendiri. Mas Aziz ini terlihat masih sangat muda dan lebih muda daripada editor kita Doni ya. Dia sangat lebih muda dari editor kita Doni. Dan ini cerita awalnya gimana sih Mas? Dan dengan itu bisa apa ya, mengolah usaha koi. Ya, dulu sih pertama usaha ikan kan dari bapak. Oh, dari bapak. Iya. Ya. Awalnya enggak ikan koi. Awalnya itu malah enggak koi. Iya, bukan. Awalnya itu ikan bukit-bukit nila gitu kan. Iya. Nah itu nanti mau dipertanyain. Terus kok tertarik sama koi? Karena kan nggak temen. Oh, temen lo. Kayaknya kok apa namanya, prosesnya kan terus saya tuh ya alhamdulillah sekarang ya udah berjalan. Gitu. Itu udah berapa tahun yang lalu awal mulanya? Mulai bisnis itu? Mulai bisnis koi itu kalau nggak salah akhir tahun 2019. Dan ini kan kita sedang berada di wilayah sentranya nila. Kita juga pernah dulu liputan di sini, jalur hutan nila. Kalau pengen lihat lagi, tonton nanti video sebelumnya. Dan itu nila ini sentra nila, tapi jenengan sekarang kok malah koi, itu gimana mas kita? Ya itu tadi sebetulnya sih ikan koi kalau menjalankan ikan nila kan musim-musiman dari sini. Ramenya kan pas waktu musim penghujan. Oh gitu ya. Kalau ikan koi kan enggak ada musimnya. Enggak ada musimnya kan? Ya malah telat. Karena ikannya malah telat. Telat itu maksudnya telat gitu ya? Ya apa namanya, ikannya. Untuk peminatnya banyak. Peminatnya banyak, tapi datang-datangnya atau untuk panennya itu? Ikannya itu enggak selama. Jadi peminatnya itu enggak musiman, selalu ada. Dan juga dengar-dengar mas, ikan koi ini kalau saya dengar-dengar ini katanya membawa keberuntungan. Itu bisa enggak? Kayaknya jenengan konfirmasi itu benar apa enggak? Kalau menurut saya benar. Soalnya kenyataannya saya beruntung. Nah, gimana mas, coba ceritain keberuntungannya yuk, kayak gimana sih? Ya, yang jenengan alami sendiri. Nomor satu yang paling utama itu kan untuk apa namanya, koi kan untuk perdagangan. Istilahnya orang perbayangkan gitu. Dan apa namanya, setelah saya bisnis koi ini, teman saya dari perbayangan itu banyak. Oh gitu. Yang paling utama itu nambah persahabatan, nambah ya, saudara, nambah jaringan pasti. Ya. Otomatis ya, nambah rezeki juga otomatis. Mantis itu teman-teman ya. Wah, jadi itu ya. Terus kira-kira apa lagi itu? Tapi itu kayaknya udah mencapai semua deh. Iya, udah semua. Wah, lumayan juga. Dan saya juga penasaran nih, kalau boleh dibuka mas, modal awal ketika jaringan itu mulai usaha koi itu kira-kira berapa sih mas? Aduh, malah saya nggak modal. Tanpa modal. Tanpa modal. Modalnya, gue lari gimana? Modalnya temen. Oh, maksudnya gini. Temen yang modal lancar, nyanyi. Apa namanya? Bisa sama. Oh, gitu. Ini kan saya bawa dulu, saya balik ikan gitu awalnya gitu. Selama kelamaan, dan yang alhamdulillah sekarang udah bisa apa panen sendiri. Jadi awalnya dulu tanpa modal, tapi ikut teman dulu. Iya. Bareng-bareng sama teman dulu, akhirnya sampai dengan bisa nabung keuntungan sendiri. Iya. Bisa memulai dari awalnya seperti itu. Teman. Dukung, disupport sama teman dulu ya. Itu pentingnya main tim teman-teman ya. Jadi kita harus punya
pentingnya juga kita bersahabat dengan orang-orang yang memang satu visi gitu sama kita. Berarti ini total udah 2 tahunan ya? Hampir 3 tahun ya? Ya, 3 tahunan lah. 3 tahunan ya? Jadi modal awal yang gak ada modalnya atau gak keluar uang spesial pun itu kira-kira mas, sekarang itu kalau boleh dibuka ya omsetnya berapa? Per bulannya, kalau boleh dibuka. Soalnya gini mas, saya untuk omset gak pernah itu. Gak pernah itu? Soalnya gini, gak pasti biasanya saya jual satu ikan kan apa namanya harganya kan tidak menentu. Biasanya satu ikan bisa jual 500 ribu orang itu biasanya itu sudah konsepnya. Dan per apa ada nggak sih yang menentukan koi itu ini lebih mahal atau enggak ini itu apa mas? Ya dari segi kualitas. Soalnya dari petani kan sudah ada kualitas A, B, A itu ada yang kualitas tinggi, ada yang kualitas kontes. Itu kan apa nilai yang sendiri tiap kelasnya. Dan itu rata-rata peminat dari jenengan itu rata-rata itu dari mereka rata ya A, B, C itu iya rata ya. Kalau sekarang itu kalau itu dari bawah ke atas. Dulu kan menurut saya itu dari menengah ke atas. Oh gitu. Soalnya dulu bukan yang biasa-biasa petani dibuang. Oh nah, enggak. Oh dulu itu seperti itu ya cara mainnya. Jadi dulu yang besar kan itu yang kualitas-kualitas saja. Sekarang juga. Jadi sekarang semua semua grade itu ada peminatnya mas. Kan orang apa namanya yang tidak menengah ke atas kan bisa satu koin kan. Wah gitu. Dan tetap yang paling mahal itu yang grade A. Susah nggak sih mas kalau untuk dalam panen itu penghasilan grade A udah susah. Ya termasuk susah ya? Ya itu kalau dari petasan anakan 40.000 ekor itu yang masuk dekat mungkin ya sekitar 100-300 ekor. Wow gitu. Wah cuma ya. Dia bawa nilai-nilai tinggi. Iya nilai-nilai tinggi ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi dari yang enggak bermodal sampai sekarang itu sudah ya di sekarang ini teman-teman pasti banyak lah kalau misalkan jenengan bisa menjual semua grade dan kalau boleh tahu pelanggan jenengan itu biasanya dari mana aja mas yang sekarang ya? Kalau sekarang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Mayoritas ya kita arahnya ke Jawa Barat. Jawa Barat mas. Dan itu jenengan apa ya untuk promosinya pemanfaatan promosi dan sebagainya itu apakah pemanfaatan digital atau platform yang lain untuk ya yang paling utama ya itu awalnya dari Facebook juga iya soalnya kan udah banyak grup jual beli wilayah ini ya itu cepat masih gitu iya cepat jadi yang utama dan yang awal itu Facebook ya iya dari awal itu saya dengan menjadi Facebook soalnya kalau untuk nunggu orang datang ke sini itu kalau kita enggak upload dulu itu agak kurang rame ya tetap ada cuma kan lebih ramenya lagi itu ya harus kayak jemput bola dulu kita ya ngasih ya. Tahu sih oh. Dan selain itu mas ada lagi mungkin ya itu apa Instagram kalau boleh kasih tahu YouTube-nya apa, Instagram-nya apa? Instagram-nya Istana Koi Kediri. Oh, Istana Koi Kediri. YouTube-nya Istana Koi Kediri. Instagram, YouTube itu yang kenceng ya? Yang paling dipercaya orang ya itu YouTube. YouTube. Ya, paling YouTube juga. Banyak, paling banyak itu dari YouTube. Ya, Istana Koi teman-teman ya. Silakan dibuka. Wow. Dan kita juga akan ngasih tahu teman-teman bagaimana teknis lebih mendalam tentang perawatan ikan koi, bagaimana pemikirannya dari pembibitan, pemijahan, pamen, panennya dan lain sebagainya di sesi video berikutnya. Oke, makanya jangan skip videonya, lanjutin dan jangan lupa kalau kita upload di subscribe supaya dapat notif. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.